Just the way you're just the way of your eyes. Okay, assalamualaikum. Ini saya nak kongsikan perbezaan antara olive oil, sihati, extra virgin oil dan Moroccan zeytuna. Yang belah kanan ni zeytuna, yang belah kiri tu sihati ya. Okey, insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Okey, saya di rumah ibu di Rawang dan dekat sini saya suka nak sharekan apa perbezaan dia sebab yang ni ibu saya makan Moroccan zeytuna. Dia daripada dia company ni, dia ni adalah founder dia lah, Profesor Dr. Azizan Ahmad dan juga Ustaz Rozi Rojab. Okey, dan ini adalah ditulis kat sini, Moroccan zeytuna telah terbukti, nampak tak? Secara saintifik, secara satu-satunya minyak zaitun grade single state EVOO yang terbaik di dunia, insyaAllah. Kita pun, ialah ini adalah apa yang mereka tulis lah ya. Moroccan zeytuna adalah minyak zaitun asli dan alami yang terbaik dari tanah barakah Al-Idrisi Al-Hassani Bini Milal Morocco. Ia daripada Morocco. Okey. Okey, siapa Profesor Dr. Azizan ni yang cakap ni tadi dengan Ustaz Rozi Rojab ni? Beliau adalah Profesor dari Jabatan Sains Kimia, Fakulti Sains dan Teknologi UKM dan juga Ustaz Rozi iaitu penceramah bebas, pejuang makanan Qurani dan selebriti TV dan radio. Ha, gitu dia. Okey. Ini adalah maklumat pemakanan dia. Nampak ke? Tak nampak kot. Okey, dia ada tenaga dia kalau setiap 25 gram ada 225 kalori. Tak ada zero carbohydrate, zero gula dan lemak ada 25. So lemak, sorry, asid lemak pula ada 17.2 gram. Dan itu untuk mono tidak tepu. Asid lemak poli tidak tepu pula ada 3.7. Ada asid alfa linolenik 0.2, asid linoleik 3.5, asid lemak tepu 4.1 gram, sorry. Dan natrium ataupun sodium ada 0.5. Okay. Alright. Ini daripada Morocco. Okay. So, saya terangkan satu-satu. Dan yang kedua, ini adalah sihati extra virgin olive oil daripada Turki. Okey. Ini dia punya kandungan nutrition table dia. Dia daripada Turki ya. Okey. And then dia juga ada gold medal 2021 untuk EVO 100C. Okey. Dia imported, dia kata kat situ kan. Tu fruitness dia 3.5, bitterness dia 4, pungency dia 4.5. This is 100% organic, early harvest dan cold press. So kita tengok batch bawah dia. Production dia bulan 3 tahun ni. Okay. Okey. Dan ya. Yeah. Okey, perbezaan dia saya akan beritahu sebentar lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, perbezaan dia tadi untuk zeytuna. Zeytuna. Sekejap Tak tahu lah clear ke tak eh. Untuk zeytuna yang ini daripada Morocco ni, perbezaan dia apabila telah dimakan secara langsung satu sudu besar,
dia dalam beberapa, dia immediate rasa, dalam 1 minit 2 minit macam tu badan kita rasa segar. Itu saya rasalah personal punya ni. Okey, mungkin sebab kandungan-kandungan yang saya terangkan tadi pun saya pun tak pasti, dan semua ni atas keizinan Allah. Kan kita tak tahu, kadang-kadang kita makan lah macam mana pun, bagus macam mana pun, kalau Allah kata belum lagi masanya nak sihat, belum juga. Jadinya tadi saya, bukan tadi, dah few times dah saya makan, memang macam tu juga rasa dia. Dia macam rasa segar lepas makan tu. Rasa dia macam sedap, mild dan tak pahit. Kalau siapa yang pernah makan minyak zaitun dekat kedai Arab tu kan, kan rasa dia macam bau dia tak sedap lah. Ini sedap, bau dia sedap, rasa dia sedap, dan dia tak rasa macam kita makan minyak sangat. Macam tu lah rasa dia. Okey, yang ini si hati ni, rasa dia pahit sikit dan ada pedas sikit kat ujung dia tu. Dia rasa pedas sikit. Macam tu lah. Sebab mungkin dia cakap dia early harvest. Kan? Mungkin lah kelat-kelat tu kan. Muda kot rasanya kan. Dan bila dia makan, rasa dia macam tindak balas, rasa macam rasa macam segar tu semua tak adalah. Berbeza dengan zaituna tu. Zaituna tu rasa segar. Bila makan tu rasa macam sebab Allah Ta'ala bagi rasa segar. Mungkin berkat. InsyaAllah kan kita pun mungkin berkat kan company tu. Dan juga si hati ni InsyaAllah berkat juga. Cuma apa yang saya rasa perbezaan dia, bila makan yang zaituna tu rasa segar, yang si hati tu kita rasa normal je. Mungkin tindak balas dia berbeza-beza. Saya tak tak kata si hati tu tak bagus. Cuma mungkin dia punya khasiat dia, mungkin kita kena tunggu sikit makan dalam seminggu ke kan. Macam tu insyaAllah. Apa-apa pun tahniah dekat Zaituna. Yang satu Zaituna ni, MasyaAllah, melahirkan orang kata produk yang bagus. Saya pun bukan agent pun, just saya suka bagi review so that kita boleh share. Sebelum you all beli tu, kita boleh buat cari review dulu dan you all boleh beli. Berbaloi ke tidak. Si hati ni okey. Harga dia pun lain. Harga dia separuh daripada harga zaituna ni. Tapi itulah, zaituna tu lagi rasanya lebih lebih sedap lagi lah rasa dia. Dan dia punya makan pun bila, sorry, apabila after taste dia tu pun sedap. Lepas tu kita punya badan pun segar. Okey, boleh dapatkan. Mungkin nak original, mungkin boleh tengok kat website. Ataupun mungkin kalau ada ejen-ejen yang menjual di Shopee, di Facebook atau Instagram, boleh cari dengan segera. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah review untuk gula, sorry, garam bulut, garam bukit halal gel coffee. Okay, dia ada dalam ni ada tongkat ali, akar mengkudu, mata pelanduk, teja lawang dan tebu gajah. Bye. Bye-bye. Dan dekat sini ada nutrition facts dia. So dekat sini ada nutrition facts. Okay, setiap nampak tak tu? Setiap 25 gram ada 116 kalori, 19.1 gram karbohidrat, 0.8 protein, 4.2 lemak dan 15.5 gula dan 0.1 sodium. Okay. Dan bahan-bahan dalam dia ada creamer, gula, serbuk kopi, garam bukit, ekstrak tongkat ali, tebu gajah, teja lawang, mata pelanduk dan akar mengkudu. Okey. Ini dia punya ni. Dia punya khasiat dia, dia katakan membantu meningkatkan tenaga, kecerdasan badan, membantu menurunkan kolesterol dan membantu melancarkan peredaran darah. Gitu. Itu dia punya. Itu dia punya dia. Okey, petang tadi saya dah try satu sachet. Rasa dia sangat sedap.
Cuma mungkin energy tu kalau kita ngantuk kita minum ni rasa macam ngantuk lagi. Macam ngantuk lagi. Tak, mungkin kopi dia tak kuat ke, tak sure. Okay, alright, itu saja. Allahualam. Hello, hello. Oh, kenapa? Kenapa mama? So, tengok ni, kakak tengok ni. Kau cakap hello. Hello. Ha, mulut dia lain kan? Hello. Hello, 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 hello. Ooh.